Jaringan pemain nomor 9, Nuha Maro. Bukan Kelantan di sebelah kiri kali ini. Nuha Maro datang dekat dan Fazrul Amir tanding baik dua kali. Bagaimanakah mampukah beliau mencari Nuha Maro untuk disudahkan gerakan ini, untuk gol yang pertama pasukan The Red Warriors. Gol pertama Nuha Maro di bumi Kelantan. Gerakan bijak daripada Fazrul Amir untuk memberikan gol yang pertama pasukan Kelantan The Red Warriors.
Sekali lagi kita saksikan gandingan mini bergerak sedikit-sedikit. Fazrul Amir dua kali melakukan turning yang baik, menewaskan main jersey nombor 13 pasukan PIB. Mereka dan terus saja serangan balas pastinya akan dimulakan oleh MJC 17 ini. Melihat 3-4 main kursi Kelantan berada dalam gerakan baik dan akhirnya terus ke dalam jaringan pihak PIB untuk Fazrul Amir menggandakan kedudukan untuk pasukan Kelantan. Larian dari jauh dalam kawasan sendiri disudahkan oleh Fazrul Amir untuk membawa pasukan Kelantan ke mata yang kedua mereka. Kira untuk melakukan hantaran dan terus saja beliau melakukan hantaran lintang tetapi tertampan salah seorang pertahanan pasukan PIB saya kira.